semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau membuat tutorial slime lagi, dan ini dia hasil dari slimenya, yaitu cara membuat slime menggunakan bahan-bahannya itu dari make up ya. Jadi ini warnanya tuh kayak dari foundation, ada primer, ada BB cream ya kan. Oke, semoga kalian semuanya suka dengan hasil slimenya. Maaf kalau misalkan jelek. Sekarang kita akan langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya aku siapkan dari mulai sabun cuci muka ini ya, creamy wash, kemudian ada primer, ada BB cream, sunscreen, ada foundation, ya kan, blush on sama eyeshadow. Cuman di sini aku nggak mau menggunakan lipstick ya, biar nanti warnanya nggak terlalu tercampur-campur banget. Jadi untuk lipstick slime nanti aku bedain lagi, pakai clear slime nanti ya kita bikin. Oke, kita akan langsung saja mulai. Di sini aku siapkan wadah, kemudian bahan yang pertama aku gunakan itu clear glue ya, nggak boleh pakai white glue. Jadi pakai clear glue saja. Oke, clear glue-nya aku tuang. Kemudian aku juga mau tambahkan air putih biasa ini ya, setelah clear glue-nya masuk. Nah, segini aja, kita tuang sekarang air putih. Kita tuang air putihnya. Dah, sekarang kita aduk dulu nih ya. Kita aduk sampai tercampur dengan rata. Loh, kok menggumpal? Astagfirullahaladzim. Ya, aku salah masukin. Aku kira ini tuh air putih, ternyata ini slime activator. Ya, elah. Ya, pantesan aja menggumpal. Gimana dong? Oke, jadi itu tadi tuh aku kebalik ya. Aku mau masukin air putih ini, malah masukin slime activator. Jadi dua wadahnya tuh sama. Ya Allah. Tapi ini sudah jadi, gak apa-apa lah ya. Ini clear slime buat nanti aja deh, buat lipstick slime ya kan. Kita ulang lagi dari awal. Astagfirullah, Ainuraini, ayo dong fokus. Aku tadi salah, malah masukkan slime activator langsung. Ya elah, gak apa-apa, maaf ya. Kita ulang lagi aja. Oke, setelah clear glue-nya masuk, sekarang aku akan tuang air putih biasa, jangan sampai salah lagi, malah masukin slime activator. Sama ya kan, jadi aku salah ambil. Maaf ya teman-teman, maaf banget. Oke, ini dia air putihnya sudah aku campur sama clear glue. Nih, sekarang nggak menggumpal kan, kalau tadi itu langsung menggumpal. Oke, sekarang kita akan langsung saja tuang-tuangkan nih bahan-bahannya ya. Mulai dari sabun cuci muka, creamy wash ini. Buat yang mau ngikutin, terserah sih ya, mau pakai apapun, yang penting kayak buat alat-alat make up aja. Tapi mungkin ini nggak ke alat-alat make up ya, kayak ke skincare gitu ya kan. Oke, karena aku jarang menggunakan make up ya, kita masukkan lagi. Astagfirullah, malah nyemplung kamu. Ya Allah, mau berenang kamu. Ya elah, malah masuk semuanya ini ke dalam clear glue. Sudahlah, kita tuang semuanya aja ya nih ya. Soalnya ini juga jarang aku pakai, cuma sekali-kali doang. Cuma aku nyoba doang, jadi aku pakai semuanya aja nih. Oke, kemudian ini aku masukkan primer. Primernya sedikit aja lah, soalnya sering aku pakai. Kemudian kita masukkan ini juga nih, vaseline. Yang mau ikutin terserah ya, mau pakai apapun, yang penting berhubungan dengan make up saja. Kemudian ini juga ada BB cream, ada BB cream juga ya kan. Banyak sih, banyak banget ya alat-alat make up itu, cuman aku punyanya sedikit aja. Kemudian di sini aku juga pakaiin foundation nih, foundation dari Maybelline. Oke, kemudian juga aku di sini mempunyai ini tuh blush on ya, blush on dari Wardah, cuman gak terlalu pekat banget ini dari Wardah warnanya. Nih, aku masukkan semuanya aja blush onnya. Kita masukkan semuanya biar nanti warnanya bagus ya. Makanya aku nggak pakai lipstick biar warnanya nanti nggak tercampur ya. Kemudian ini ada eyeshadow juga nih. Ini yang satu jatuh, jadinya nggak ada, hilang. Jatuh, pecah, jadinya hilang deh. Jadi tersisa dua lagi. Aku masukin aja semuanya nih, nggak apa-apa lah. Oke, ini sih yang udah jarang aku pakai ya, karena aku sudah punya yang baru. Oke, sekarang kita mulai. Aduh, kita lihat nih, kita campurkan. Wah, ya kebanyakan putih. Ya kayaknya tadi dari si Garnier yang tadi deh, yang serum itu yang pas nyemplung semuanya. Lihat deh, warnanya kayak agak keputihan gini ya kan. Ya nggak terlalu make up banget dong ini. Untung aja ada dari foundation ya kan warnanya, jadi kayak kecoklatan gitu. Oke, yang terakhir kita tuang aja slime activator nih di terakhirnya. Sambil kita aduk-aduk seperti biasa sampai slime-nya ini menggumpal dan membersihkan wadah. Ada yang masih gerinjel-gerinjel gini. Kita terus aduk-aduk nih ya. Terus aduk-aduk sampai slime-nya ini membersihkan wadah. Tapi ini masih lengket banget. Jadi aku akan tambahkan slime activator lagi di akhirnya untuk membersihkan wadahnya ya. Oke, nih bisa kalian lihat sendiri ya. Hasil slime-nya sudah jadi dan sudah membersihkan wadah. Pakai tangan aja langsung biar cepat. Gampang kan? Yang penting itu ada bahan-bahannya sih membuat slime itu jadi gampang. Ini dia, slime-nya sudah jadi. Enakan banget ini teksturnya. Ini warnanya kayak ke foundation gitu ya. Aku bakal masukkan dulu ke dalam wadah, karena mau aku diamkan dulu ya, biar dia ini hasilnya nanti lebih glossy gitu. Tapi ini teksturnya enakan banget sih. Nih, ya kan? Bagus. Warnanya kayak lebih ke foundation gitu. Tapi gak apa-apa. Oke, aku bakal tutup dulu.
ini dia hasil slime-nya. Setelah aku keluarkan dari dalam wadah dan aku diamkan selama beberapa jam, dia ini hasilnya udah lebih glossy banget ya kan, beda sama yang tadi. Walaupun ini aku diamkannya nggak berhari-hari ya, tapi dia udah kinclong banget ini. Oke, sekarang mari kita pencet. Oke semuanya, bisa kalian lihat sendiri nih ya, selain dia tuh glossy pas aku diamkan, dia juga ini hasilnya tuh kayak fluffy gitu ya, ya kan? Lihat deh. Ini sih aku sangat suka banget sama tekstur slime-nya, enakin banget, lihat deh. Crunchy juga ya kan pas aku pencet-pencet, fluffy, glossy, crunchy juga, dan enakin banget ini pas kita pencet-pencet ini ya, pas kita tekan, wah. Gimana menurut kalian semuanya? Hasilnya bagus atau tidak? Jangan lupa komen di bawah ya. Komen juga, saranin lagi ke aku harus membuat slime apa lagi ya. Nanti insya Allah bakalan aku buat. Kalau misalkan aku setuju dengan requestan dari kalian. Menurut aku sih ini aku sangat suka banget sih ya sama hasil slime-nya. Karena dia ini selain fluffy, glossy juga, crunchy ya kan pas aku pencet gitu. Oke semuanya, semoga kalian semuanya suka dengan hasil slime-nya. Maaf sekali lagi kalau misalkan jelek. Jadi tutorial kali ini cukup segini aja, yaitu cara membuat slime menggunakan bahan-bahan dari make up, kayak lebih ke skincare gitu sih. Tapi ini juga ada make up-nya juga kan. Dan ini hasilnya warnanya tuh kayak lebih ke foundation gitu ya. Semoga kalian semuanya suka ya. Maaf sekali lagi, maaf kalau misalkan jelek. Oke, jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya, komen juga menurut kalian ini hasilnya slime-nya bagus atau tidak. Boleh komen juga saranin ke aku harus membuat tutorial slime apalagi. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian semuanya ya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku. Bye-bye, thanks for watching. Assalamualaikum, love you guys. Sayang kalian semuanya.